Juga mengucapkan selamat berbahagia kepada para orang tua yang tentu saja pada hari ini datang ke kampus Politani. Bukan untuk alasan lain, semata-mata untuk merayakan kebahagiaan dari putra-putri tercinta yang hari ini akan dikukuhkan dalam acara wisuda. Kalau boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua yang hadir pada pagi ini. Secara khusus kami juga mau menyapa para undangan yang hadir pada pagi hari ini, baik secara langsung di tempat ini maupun yang juga hadir secara online. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan segera memulai acara Wisuda Sarjana Terapan dan Ahli Media dengan terlebih dahulu mengikuti prosesi wisudawan yang akan didahului dengan masuknya 3 bendera kebanggaan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yaitu bendera Indonesia, bendera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bendera Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, pada periode wisuda Oktober kali ini, Politeknik Pertanian Negeri Kupang meluluskan sebanyak 516 wisudawan. Para wisudawan ini berasal dari 5 jurusan, yaitu jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering sebanyak 156 wisudawan, jurusan Peternakan sebanyak 136 wisudawan, jurusan Perikanan dan Kelautan sebanyak 20 wisudawan, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 105 wisudawan, serta jurusan Kehutanan sebanyak 99 orang wisudawan. Kami persilahkan untuk para pembawa bendera boleh memasuki ruangan. Dengan diiringi tarian cakalele, tarian kipas, dan tarian lego-lego, kita akan menyambut wisudawan dan wisudawati dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Cakalele adalah tarian perang tradisional yang menggambarkan semangat juang masyarakat Kabupaten Alor dalam membela kebenaran. Tarian ini melambangkan semangat juang dari para wisudawan-wisudawati yang penuh giat dan tangguh dalam meraih cita-cita.
Tarian kipas bagi masyarakat Alor merupakan tarian sukacita dan kegembiraan dalam menyambut tamu. Kipas sendiri memiliki manfaat sebagai penyejuk dan angin yang dihasilkan melalui kipas tersebut. Tarian ini menggambarkan keberadaan para wisudawan dan wisudawati yang mampu memberikan kesejukan dalam mengimplementasikan semua ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sambut wisudawan dan wisudawati dari jurusan manajemen pertanian lahan kering, jurusan peternakan, dan jurusan perikanan kelautan. Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk wisudawan dan wisudawati dari tiga jurusan yang memasuki ruangan.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyambut kedatangan para wisudawan dari jurusan tanaman pangan dan hortikultura serta jurusan kehutanan. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Mahasiswa dan hortikultura serta jurusan kehutanan. Tarian Lego-Lego merupakan tarian tradisional masyarakat Kabupaten Alor yang dipersembahkan pada saat sukacita. Dengan bergandengan tangan dan mengayun langkah, bersama-sama menandakan tanda persatuan dan kebersamaan tanpa membedakan suku, bahasa, agama, gender maupun status sosial. Mereka saling menjaga, melindungi satu dengan yang lainnya. Dan selalu bersama-sama.
Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada wisudawan dan wisudawati dari jurusan tanaman pangan dan hortikultura dan jurusan kehutanan. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik penari dari Sanggar Rumah Samanggome. Wisudawan, kami persilakan duduk. Senat terbuka luar biasa Politeknik Pertanian Negeri Kupang dalam rangka wisuda sarjana terapan angkatan 22 dan ahli media angkatan 42 segera dimulai. Direktur, Ketua Senat dan anggota Senat Politeknik Pertanian Negeri Kupang memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih.
Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan yang telah berjuang mencerdaskan anak bangsa. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana terapan dan ahli madya Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober Kamis 10 Oktober 2024 dibuka oleh Ketua Senat. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana terapan dan ahli madya Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode Oktober pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, saya nyatakan dibuka dengan resmi.